Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kasih channel balik maning guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sehat selalu. Kacir mau makaryo lagi lur, mau perang lur untuk sarang. Itu rumah burungnya. Jadi dua tengah. Ini tangga naik 4 tingkat nih. Lur, Kacet mau perang dulu lur, Makaryo. Oke, lanjut lur. Oke lur, kita start lanjut lur. Ini sudah yang ketiga kali lur unduhnya lur. Itu sarangnya ada yang besar, ada yang kecil. Cari yang kosong lur. Ini nggak diunduh rampat lur ya. Tiap bulan pun diunduh ini lur. Itu sarangnya ada yang kosong, ada yang kecil, ada yang besar. Nanti saya tunjuk lur. Tetap lur pakai senjata, senjatanya Mak Lampir lur, tongkat. Sarangnya putih-putih loh. Ini sudah beranak itu. Ada putih-putih itu kotoran telur itu. Ini habiskan itu anaknya sekali semua.
lampu bagi mati lor, terlalu putih nggak kelihatan ya. Sama-sama putih macam mana ini lah. Ini putih, nah itu kalau sepannya masih tebal ini baru bikin. Nah ini, nah itu dia itu loh, apa? Burung baru ini. Nah ini mau setat bertelur loh ini. Nah ini, nah itu belum ada kotorannya. Mau setat bertelur ini. Yagi yang nah ini pun baru. Nah ini sarang lama ini di sudut. Ini lama ini. Ini sudah bekas. Nah itu ada kotorannya putih-putih. Itu bekas anak. Nah itu. Ini ada pecahan telur itu. Nah itu mananya sudah. Nah itu kotor banyak itu. Nah itu abu itu. Nah ini sudah bekas beranak ini loh. Beranak satu kali tapi ini. Kalau beranak satu kali kita unduh, anaknya sudah terbang, sarangnya masih oke lor, masih putih, bersih. Tapi kalau sudah kedua kali, beranak kedua kali sarangnya sudah berubah kuning sedikit lor ya. Kalau yang cantik memang beranak satu kali kita unduh lor. Kalau kedua kali sarangnya sudah apa ya, sudah enggak cantik. Sudah kuning sedikit, harganya pun enggak sama lor ya. Kalau dijual. Oke lor, saya lanjut. Kutip lor. Kawasan tanam. Sini tepi sini pun belum habis tadi. Ini sudah apa? Lor. Anaknya sudah terbang semua, ada satu dua sama yang itu lama itu ya, 3 minggu itu hari 3 minggu saya kutip, sekarang sudah itu. Saya tunjukkan ya, itu yang masih separuh-separuh itu. Nah, itu hari 3 minggu itu hari saya sudah timbang, 3 minggu lepas ya. Sudah bikin separuh lebih. Kalau yang masih utuh itu masih penuh mangkok itu. Nah itu mangkok itu saya belum utuh itu hari, masih ada anaknya lor ya. Yang masih separuh itu sama yang kosong bekasnya itu baru utuh saja itu. Baru dikutip, baru dipanen. Sekarang saya cari yang ini apa? Cari yang kosong-kosong, cari yang enggak ada anak. Nah ini banyak ini, cari yang enggak ada anak. Banyak lagi yang enggak ada anak loh. Itu hari 3 minggu lepas unduh, anak masih gantung semua, belum terbang. Nah sekarang kita unduh lagi loh. 3 minggu, belum ada 1 bulan loh. Kita unduh lagi loh. Ini pasal apa? Doremi loh ya. Kita panggil Doremi, ada kosong, ada telur, ada anak. Nah, itu namanya Doremi, lur. Oke, lur, lanjut, lur.
caranya kalau masih ini loh. Ini ya sama-sama apa ya, berbagi tahu lur ya. Saya pun belajar juga lur ini. Kalau masih baru, kalau memang belum bertelur itu gak payah cakap lah. Gak payah omong kalau belum bertelur itu memang masih kebanyakan masih bersih, oke, masih cantik, masih putih-putih. Kalau apa itu sudah beranak, nah itu kalau satu kali masih oke lagi, masih bersih lagi, jangan kedua kali. Kalau paling kalau rumah burung awal pemula, kalau boleh jangan ikuti cara ini lur ya. Ini pun sharing saja lur, berbagi tahu. Kalau pemula burung yang masih belum banyak, jangan ikuti cara ini, tiap bulan diunduh lur ya. Jangan cari yang kosong, nggak ada anak, diunduh. Nah, tunggu apa? Anaknya turun semua dulu lur. Tunggu bertelur, beranak, anaknya sudah terbang baru diunduh lur. Kalau ini setiap bulan diunduh lur ya. Kenapa? Apa berani pasal sarangnya sudah banyak kan. Kalau sarangnya sudah banyak itu gak apa-apa lur. Kalau belum banyak siapa tahu dulur ada yang punya rumah burung baru. Nah, itu kalau belum banyak sarangnya jangan ikuti cara ini lur ya. Enggak baik di perkembangannya itu burung lur. Nah, nanti lambat tingkatnya lur. Kalau boleh tunggu apa ini? Anaknya keluar dulu, kalau mau ambil sarangnya lah, ambil ini sarangnya. Tunggu anaknya keluar baru di apa? Baru diambil lur. Kalau sudah banyak, nah itu enggak apa-apa lur. Tiap bulan diunduh pun enggak apa-apa. Kalau sudah banyak lah, batas banyak teras berapa ya. Kalau hitungan sampai burung sudah agak-agak 5.000 sarang lah, 5.000 sarang itu sudah berani lho. 5.000 sarang itu tiap bulan pun diunduh sudah berani. Kalau masih setakat di bawah 1.000 kalau boleh jangan lho. Kalau di bawah 5.000 pun kalau yang cantik, kalau yang baik itu tunggu anak apa? Tunggu anak keluar dulu lho, tunggu anak terbang baru diunduh semua. Cari yang kosong lah, yang telur jangan dibuang. Jangan diunduh yang telur sama anak. Ini pun saya belajar juga lur ya, sharing tukar pengalaman lur ya. Kalau yang sudah ribu-ribu sampai kerah 10.000 sarang atau sampai 100.000 sarang, nah itu gak kisah loh, tiap bulan diunduh. Pasal ini masanya burung agak-agak satu bulan lebih sedikit sudah jadi loh. Ya agak-agak paling cepat jadi mangkok gini 1 bulan loh ya. 1 bulan sudah jadi. Sudah jadi mangkok gini. 2 hari yang kecil itu 3 minggu sudah dapat separuh lebih, ada yang belum. Nah itu macam. Ya lor ya. Saya lanjut lur. Saya lanjut sana sedikit lur. Ini sedikit. Oke lur. Perang lagi lur.
ada kecil-kecil gini jatuh diambil lur ya. Ini pun boleh di apa ya, dijual lur ini. Jangan dibuang ini lur. Rekrok. Lur ya, ini saya apa ya, tunjuk lagi. Ini ada sarang baru tadi bertelur. Nah ini telurnya. Nah ini telurnya. Kalau burung rumah burung baru, jangan kalau boleh jangan bagi turun lah ya. Telurnya jangan di apa ini, dibuang lur. Biar berkembang cepat lur ya. Kalau ini saya turunkan pasal sudah banyak burungnya. Geser salah sedikit lor. Geser sana sedikit. Ini satu kotak sini saja banyak lor, belum sana. Nah itu. Sana lagi banyak. Ini masih satu tingkat saja lor ya. Nanti saya bikin video ini satu kotak ini saja habis sudah lur. Nanti terlalu panjang videonya lur.
jatuh, jatuh semua lur. Ini satu kotak sini sudah siap, satu kotak sini lur, satu kotak sini sudah siap. Videonya sudah panjang lur ya. Nah, nanti jemu yang lihat lur. Nah, lagi kalau ini lur, kalau ada telur rumah burung jumpa yang sarang gini. Nah, ini. Ini betul-betul ini lur, bersih. Ada bulunya pun 1-2 saja, enggak banyak. Nah, ini kerah yang paling cantik lur, mangkoknya cantik, bentuknya mangkok oke. Sarangnya bersih, bulunya sedikit. Kotorannya yang kebanyakan bulu saja lur ya. Sama bekas pecahannya itu telur anaknya. Putih, betul-betul putih ini. Putih kan, dalam pun bersih, bawah pun bersih, ada sedikit saja bulunya. Ini betul-betul grade-nya grade, kalau ABC E, kalau si grade 1-2 ya grade nomor 1 ini loh. Sudah enggak ada lawan, ini sudah kerah paling bersih, sudah kerah apa hitungannya sudah paling bersih lah. Ada kadang ada yang betul sedikit, ada, tapi ini pun sudah oke ini loh. Ini udah betul-betul bersih ini. Nah, itu bulunya pun bersih, macam sudah dicuci lur ya. Oke lur, videonya sudah panjang ini lur ya. Cukup segitu saja lur. Ini saya pun belajar apa ya, semoga bermanfaat. Woro-woro, omong-omong, berbagi tahu, kalau dulur atau saudara dulur ada rumah burung yang belum begitu paham, kalau sudah paham nggak usah bagi tahu lur ya. Kalau caranya, kalau sudah ada sarangnya mau diunduh, kalau belum banyak jangan apa ya, jangan cara pakai cara ini lur ya. Cara ini nggak baik kalau burung yang masih sarangnya masih sedikit. Nah, kalau batas sedikit itu berapa, banyak berapa, nah, itu terserah dulur hitungnya lah. Kalau kita punya cara, kurang-kurang pun berapa ya, kalau sedikit memang sedikit lah, gak usah dibagi tahu 1-2 sampai 1000, nah, itu kira sedikit kalau kita punya. Kalau sudah agak-agak apa ya, berapa, kurang lebih 3000 ke atas sarang ini ya, 3000 ke atas sarang ini mulai berani lur. Berani apa, kita kutip gini, tapi jangan sering lah. Kita berani kutip gini lah, kita unduh apa panen ini duremi gini lah. Ambil yang kosong, tinggal anak sama telur. Tapi kalau di bawah 3000
Nah, kalau boleh 3.000 sarang ini kalau boleh ditunggu anaknya terbang semua dulu, baru di apa diunduh lur ya. Nah itu nanti perkembangannya cepat lur. Kalau yang sudah banyak nggak payah ngomong lur ya. Kalau sudah berpuluh-puluh ribu itu tiap bulan diunduh pun tetap ada lur. Dia burungnya tetap duduk di situ kebanyakan lah yang saya tahu. Itu saya pun belajar lur ya. Oke, terima kasih lur, cukup sekian. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support KC Channel. Semoga sehat sukses selalu. Semangat terus lur. Belajar dan terus belajar lur. Kajet pun belajar terus lur ya. Gak pernah berhenti belajar lur. Sampai bila pun kita harus belajar lur ya. Oke lur. Santen parutan klopo, cekap semanten, atur kulo. Wassalam.